Halo teman-teman, hari ini aku mau masak daun bayam sop. Oke, bahan-bahannya ada bayam yang 2 ikat yang udah tadi aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ada tomat 1 buah yang udah aku potong-potong seperti ini. Kemudian ada bawang putih 3 siung yang udah aku potong-potong. Cabe 3 buah udah aku potong-potong serong. Kemudian bawang merah 3 siung yang udah aku potong-potong. Oke teman-teman, bagaimana cara memasaknya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, siapkan wajan, hidupkan api kompor, kemudian tuang minyak sedikit. Setelah minyaknya panas, kita akan menumis bawangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah bawangnya layu, kita masukkan cabenya. Setelah bawangnya sudah wangi, kita akan masukkan bayamnya. Kemudian kita tambahkan tomatnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita akan tambahkan kaldu ayam secukupnya. Garam secukupnya ya teman-teman. Aduk-aduk. Kemudian kita akan tutup. Oke teman-teman, sayur sop bayamnya sudah masak, tinggal menghidangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.